Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan hari ini tuh masih pagi hari ya. Tuh mataharinya udah mulai kelihatan. Ini tadi tuh agak bengkong, jadinya agak kesiangan dikit. Ini menyempatkan sebentar buat konten di pasar ya. Ini berjual ikan. Wui. Mas peseni Pak ya, Mas. Sing urip. Urangne napa, Mas? Iwak bengkong sing urip utawa pak kali ya. Halo. Jangan masalah. Lah kok malah diunekne nek musik. Wah. Berat nih. Bahaya kalau kena kopi rekan-rekan ya. Ini jadi dilanjut lagi nanti kalau udah sampai di tempat jualan aja ya. Itu bakul bandengnya agak greget nih. Kacane terus susah kejreng-jreng. Kesusu tau nek ning musik e jreng. Berat, berat. Nih baru aja selesai belanja karena tadi tuh bangkong, jadi ya nggak belanja banyak ya, belanja dikit aja, nanti ya moga-moga bisa habis. Ini jajannya udah penuh, tapi nanti masih ada ambil lagi. Jalinan kasih. Wah, api jeng suaranya jreng. Lu api gak nyanyi jreng. Dan ini tempenya saya kurangin satu kresek ya, karena kemarin tuh masih sisa, banyak banget. Kalau tongkolnya ya tetap kayak biasanya ya, tiga ikat aja. Ini sekarang daunnya saya taruh di situ kan, biar mudah nanti kalau yang di sini udah kelong, tinggal mindahin gitu aja, dipindah dari situ. Kalau ijon-ijon kayak sawi sama kangkung nggak bawa ya, karena jarang banget lagunya. Ya seperti ini lah kan, di awal belanja. Nggak banyak-banyak amat ya, karena ini cabai juga nggak bawa, ini cabainya saya ganti rebung biar ya terpasang lah pakunya ya. Ini nanti yang ingin belanja silahkan di cegat ya, apa ya, dihentikan lah ya. Ini lanjut lagi nanti kan ya, ini udah agak kesiangan juga, nanti pulangnya agak balap juga ini nanti. Itu udah banyak yang mulai keluar juga efeknya. Dan alhamdulillah kawan, ini tadi udah banyak yang kelong ya. Ini masih menunggu pembeli. Ini kayaknya udah berangkat nih, rumahnya Pak Lan udah ditutup. Dan ini masih menunggu pembeli. Ya, Mas. Menunggu pembeli yang rumahnya ada di belakang sana kawan ya. Mas bro, yeah. Mas, Mas. Oh, ternyata malah belum berangkat. Wah, ternyata di sini ada kolam pemancingan juga kan. Nih, saya tak coba lihat kolamnya. Gak tahu ya ini berapa per. Nah, kayaknya yang suka mancing tahu ya. Berapa harganya seperti itu. Nih, wah di sini juga ada perkembangan. Semakin maju ya, udah ada pemancingan juga. Ini di desa Kalimrunggi dekat jalan aspal ya, yang ingin nyoba mancing di sini di tempatnya Pak Lan. Mungkin arah-arah dari Tugu Pancasila, ya pokoknya arah Kalimrunggi lah ya, dekat. Dan ini dengan kawan, udah pindah lagi ya pos tempatnya, karena tadi udah pada belanja. Ini yang di sana masih kelihatan kabut-kabut gitu ya. Ini masih nungguin yang belanja kan, kan. Ini kayaknya kayak udah berangkat semua ya. Wah, berat ini. Harus pindah lagi nih kayaknya ya. Pindah lokasi lagi. Ini saya mau ke bawah dulu. Ada rumah di sana. Tadi dipanggil-panggil, suruh nganterin tape tadi ya. Nah, ini pemandangannya masih bagus. Lanjut lagi kan. Saatnya jalan lagi. Ini kayaknya udah pada berangkat. Padahal masih jam ya, masih pagi lah. Dan alhamdulillah kan. Ini tadi jam 12.15. Enggak ada ya, tadi jam 12 lebih 12 menit udah nyampe rumah. Alhamdulillah banget. Dan hari ini ya kayak seperti biasa, tongkolnya masih lumayan
banyak ya. Tadi sebenarnya hanya bawa 3 ikat, tapi kok masih lagi. Cuman tadi beda harga ya. Nih saya coba tak gini kawan. Nah, ini yang isi 4 tadi saya jualnya 3,5. Kalau 10.000 3 besek ya. Yang tongkol tuh. 1 2 tinggal berapa besek? 1 2 3 4 5. Oh, aman, tadi tinggal 5 besek. Dan yang satu hilang, enggak tahu kemana, gelut mungkin ya tadi. Bertengkar, nah, bertengkar akhirnya enggak cocok, terus melarikan diri sebelum saya pisah. Hilang satu. Dan alhamdulillah ini kan. Gue paling ora diisi, paling diisi. Ya paling. Ya biasanya ngono kuwi, biasanya bakul lero tok ngleleng. Tapi ya mboten paling ceplok ya ora ngerti lah, enggak tahu lah. Ceplok enak ngendi. Ya paling kuwi nganu, meledek ngono paling. Iki rek kena rada biru, Dek. Rek. Dan hasil akhirnya ini kan ya tadi ya yang saat, sempat tadi pagi saya bikin konten tadi pagi ini yang sisih jajan ciki-cikan anak tinggal itu aja. Kalau tongkolnya tinggal 5 besek, terus tempenya itu tadi kalau nggak salah masih 2 ya. Tempenya jual tangan sampai di yora tak tambah yuk, tak tambah 2 kresek. Terus kalau sayurnya tuh kawan masih segitu apa ini apa itu dapat dari petani ya. Terus iya ya garai kurang hasilnya isinya, terus tak cowampor wortelmu lah lali lah biar tak sampe tak ganti kresek lah aku keturun pes lali rata adai lah ya angkit kok wortel kok ente kayak nganular kayak tulisan iya sebenernya sih gak usah gak mau nganurun tak ketote aku besok gak usah belanja wortel ini tadi aku juga enak sih biar ya. Masih 1, 2, 3. Masih 3 ya wortelnya tadi saya belanja. Tadi karena bawa dari rumah itu masih 2. Jadi ya alhamdulillah banget masih sisa 1 lah podo karo nih. Ini kerupuknya yang 5.000-an tinggal 2. Tahunya masih 5 ya, tukang enggak salah. Ini nanti yang ingin beli, oh masih 6 sih. Ndut terakhir tak selamatan sak mlombane, Dek. Sopo jajal iki termasuk beres alhamdulillah banget toh, udah laku. Apa nih? Tahu nggak wo 10 telulas nggak telulas ada men bawa 13 ada masih sisa 6 ada dihitung sendiri ya saya nggak mau ngitungin karena udah agak pusing puying iku ngono mengke aku nyusui lo meh kleru-kleru ya lah kelongnya 7.000 susu epi tulas setengah kelongnya pitu setengah susu kelongnya pitu ngewu susu epi tulas iya bener lah duitnya 20.000 kalau ambil 20.000 ya duitnya terlulas lah iya, ya kelaru kok mak susu ibu tulas. Ya alhamdulillah orang-orang langganan saya itu baik-baik semua jadi pangkat di delok di tang itu terus akhirnya di tekon iki ra kelaru toh kirang toh mbok ayo ngono nomoran itu kan sih toh tak kupirong 7.000 mbok susukmu piro lagi oh iyalah limbok aku. Ya namanya udah jam berangkat jam 3, pulang jam segini kan ya udah maklum lah kalau hitung-hitung ya lebih lah setengah hari ya hitung-hitung agak ngelinyoh dikit kan ya gak masalah ya udah ngelantur. Kalau jajannya ini tadi alhamdulillah tinggal ya roti bakar nih kan wih gak tekom kayak takkan ngejoli sirku. Terus ini masih 2 roti yang lainnya udah habis terus sama pentolnya tinggal 2 tadi hanya bawa 5 ya masih 2 5.000. Tapi cili-cili. Loh tapi kan malah apa kerosan sing kuwi malah timbang gede-gede. Enak sing cilik kuwi malah. Lah iya. Kan enak toh malahan. Kalau tempenya ini kan pasti tokno tempe, timbang keringet itu enggak enak. Kayak sing golek. Biasanya itu di rumah masih laku kan kan ya. Jadi dagangan ini meskipun udah pulang harus di ya dirapikan lah ya. Oh enggak nganu nono, entar kepanasan bedaku san. Masalah telali. Ya sik. Napa? Ya nganune kepanasan apa jenenge? Sayure. Saya sampai lupa ya sayurnya kepanasan. Ya rusak no. Lah bedamu nyawa berdiri kono. Oh iya. Saya panasin. Saya lupa. Pepi susu manges. Ya apa? Bedae kon isih ne peda anak isan. Sampai ke jeruk mana ya? Heeh. Enggak capek.
Terane ya jam berapa? Kae ramal benar sih. Ya kan nih, mohon maaf banget. Satu lagi nanti. Maaf banget soalnya. Ini kawan-kawan saatnya beres-beres yang masih di luar ya. Sing ning jero kan tak jiko dong. Apa? Nganu apa gantilan pelo. Wis. Terus nganu pentoli wi. Iku kudu to. Kuwi sing isi papat nganu 3,5. Eh, sing nganu wi, sing isi papat 10 telu. Sing isi telu. Kok iso 10 telu mung garek rong besek awake 10 telu iki lho. Maksudah? Garek rong besek sing isi papat. Iya, seluruh 6,000 lek ngono, 3,000 wi. Karo sing cilik 2,500. 2,000 ya sebenarnya 2,000 ini gue deh yang isi piro telu? Loro apa sih telu? Isi telu. Oh iya, yang isi loro ini harus isi. Rugi ya lah isi loro? Yang isi loro lah? Ya isi rugi, gue yang dewe tapi ya nganu mas, gak usah ditelan gak usah dewe tapi apa dek ngeser dek? Ngeser apa? Ke atas ya? Apa? Ngeser gue lah omat dat besek ya? Ini bahan apa? Bengkong enak poras ya nih tetek ini kuno pangan Ramang. Sing ngono? Engko sang kurang anyes malan. Ora. Tak sadok nih aku. Oh, iya wes ana. Akurasi. Oh ya kawan, nih mohon maaf video yang tak kirim sampai di sini aja dulu. Nih mohon maaf banget untuk komen-komen yang masih belum sempat saya balas karena masih repot ya. Ini aja udah cuapek. Jadi ya mohon maaf banget, mohon pengertiannya untuk yang komen-komennya belum sempat saya balas, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mensupport channel saya, Mas Lonto Channel, keluarga Mas Lonto dan Mbak Yuni Channel. Saya doakan agar teman-teman sehat selalu, rezekinya tambah lancar, selalu dimudahkan dalam setiap urusannya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.